أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ثم أحييكم بتحية الإسلامية تحية طيبات مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang sejuk ini. Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang mulia, di masjid yang kita cintai ini, yang dalam kondisi darurat bisa langsung berubah menjadi pesawat terbang sepertinya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan kesemua keutamaan tersebut. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan beberapa tahun yang lalu di masjid ini, kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, seingat saya sampai tahapan keempat. Jadi tahap pertama ditandai dengan surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz, yang masih bisa dibaca sampai hari ini dan juga bahkan dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam Al-Aqdul Farid. Surat itu yang kira-kira berbunyi, dari Maharaja Diraja yang merupakan keturunan seribu raja, yang berpermaisurikan putri yang keturunan seribu raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas seribu pulau, yang di setiap pulaunya ada seribu gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan seribu sungai, yang armada perangnya terdiri atas seribu kapal, yang di dalam kandangnya ada seribu gajah, yang di istananya bau gaharu, cendana dan barus menyebar sampai ribuan mil, untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, aku kirimkan untukmu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan kita, maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Dalam versi surat yang ditulis oleh Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam Al-Aqdul Farid, bahkan ditutup dengan kata-kata, dari saudara Islammu Raja Indrawarman. Jadi di sini menunjukkan gelombang dakwah pertama Islam di Nusantara ini sangat awal. Kalau itu adalah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maka itu antara tahun ke-97 sampai tahun ke-100 Hijriah. Berarti masih masuk abad pertama Hijriah, Islam ini telah hadir ke Nusantara. Surat Indrawarman menunjukkan bahwa dia di ibu kotanya, diperkirakan di daerah sekitar Palembang sekarang, itu berarti di pelabuhannya sudah banyak berlabuh para pedagang muslim, karena surat itu dikirim dengan hipotesis
dia sudah kenal dengan pedagang-pedagang muslim yang berakhlak mulia, yang berlabuh di pelabuhannya, dan dia menjadi tertarik kepada mereka. Gelombang pertama ini surut dengan kudeta yang terjadi di Sriwijaya. Terjadi kudeta terhadap dinasti Dapuntahyang Srijayanaga yang sudah berkuasa 100 tahun, dilakukan oleh Sailendra Vamsa, sebuah keluarga bangsawan yang sangat kuat bernama Wangsa Sailendra, yang juga berkuasa di Jawa. Yang kalau di Jawa monumen peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang, berupa Candi Borobudur yang dibangun pada masa Samaratungga. Nah, dinasti Sailendra Wangsa ini ketika melakukan kudeta di Sriwijaya mendapatkan dukungan dari dinasti Tang di Tiongkok. Jadi sejak dahulu Tiongkok ini punya kepentingan terhadap apa yang ada di Nusantara. Sehingga ketika Raja Indrawarman dari dinasti Dapuntahyang ini masuk Islam, dia merasa kepentingannya di Asia Tenggara ini terancam. Sehingga dia memilih untuk mendukung sebuah local noble family seperti dinasti Sailendra Wamsa untuk melakukan kudeta, dan lalu kemudian kepentingannya lebih terjamin. Ini yang terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi di Sriwijaya. Gelombang kedua adalah gelombang para sadat, para sayyid, keturunan dari Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir rahimallahu ajma'in, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib yang hijrah dari Baghdad ke Hadramaut, kemudian dari Hadramaut anak keturunan mereka menyebar ke timur membawa syiar Islam, dan bahkan karena mereka memiliki penampilan yang sangat menarik di berbagai jazirah dari Gujarat sampai ke Nusantara, mereka kemudian menjadi para menantu kerajaan, mereka kemudian menjadi keluarga-keluarga yang bahkan menurunkan kuasa sultan-sultan di berbagai daerah sampai sekarang. Di Pontianak, di Siak, di Bima, dan berbagai daerah yang lain. Kemudian gelombang ketiga adalah gelombang para panglima yang didorong oleh perang salib dan juga penyerbuan pasukan Mongol ke pusat Islam, ke Baghdad, Baitul Maqdis, Damaskus sampai ke Mesir, kemudian mengorganize satu pengamanan jalur yang bisa selalu memperkuat dan mensuplai logistik kebutuhan umat Islam dalam jihad fisabilillah dan kemakmuran mereka. Jalur kemakmuran umat pada abad itu ada di Samudra Ilahi. Samudra Ilahi adalah sebutan untuk Samudra Hindia pada masa itu. Kenapa jalur kemakmurannya di situ? Karena perdagangan rempah-rempah. Jadi perdagangan rempah-rempah itu adalah urat nadi kehidupan ekonomi umat Islam pada abad pertengahan. Karena rempah-rempah ini datang dari Nusantara, bercampur dengan rempah-rempahnya India, bercampur dengan berbagai hasil bumi dari daerah lain, itu mengalirnya ke barat melalui pedagang-pedagang muslim sampai akhirnya tiba di pusat dunia saat itu di Konstantinopel. Kemudian baru menyebar ke berbagai arah termasuk ke Eropa. Jadi harga mahal rempah-rempah di Eropa ini karena panjangnya jalur perjalanan yang ditempuh dan memang telah memberikan kekayaan, keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang muslim yang beroperasi sepanjang jalur di Samudra Ilahi. Dari timur Ternate dan Tidore ke arah barat pelabuhan Guatallo di Makassar, di Jawa Jepara dan Banten, di Sumatera Palembang dan Pasai, terutama di Semenanjung Melayu Kota Malaka yang terutama, ke barat menuju ke pelabuhan seperti Gujarat, kemudian Maskat, kemudian Aden, kemudian mengalir ke daratan dan menjadi komoditi yang bernilai sangat tinggi. Ini adalah sumber kekayaan kaum muslimin yang perlu diamankan. Maka di abad ke-12 dan 13 tersebut, para panglima
kaum muslimin dalam jihad fisabilillah sudah memikirkan bagaimana kemudian mengamankan jalur-jalur ini. Lalu mereka pun mendirikan pangkalan-pangkalan di sepanjang jalur rempah-rempah ini. Salah satu pangkalan paling terkemuka yang kemudian berdiri adalah Pasai di Aceh. Dan disitulah kemudian berdiri sebuah kuasa Islam, sebuah daulah yang disebut sebagai Daulah Salihiyah, karena pertama yang menjadi sultan disebut Sultan Malik As-Salih. Pangkal teori salahnya Snookhur Bruns tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan mendasarkan pada teori Gujarat, dengan dianggap Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 ditandai berdirinya Kesultanan Samudra Pasai dengan ciri-ciri peradaban, yaitu batu nisan-batu nisannya mirip dengan yang ada di Gujarat, itu dari sini. Tentu ini teori yang sangat lemah, karena satu, ada perbedaan mazhab yang sangat jelas antara kaum muslimin di Gujarat dengan kaum muslimin di Pasai. Kaum muslimin di Gujarat itu bermazhab Hanafi sampai sekarang. Sementara kaum muslimin di Asia Tenggara, dimulai dari Pasai, ini adalah kaum muslimin bermazhab Syafi'i. Yang kemudian kedua, gelar sultan-sultan yang dipakai di Pasai adalah gelar sultan-sultan yang sama dengan yang dipakai oleh Daulah Ayyubiyah, keluarga Salahuddin al-Ayyubi, anak-anak dan keturunannya, dan Daulah Mamalik atau Mamlukiyah yang ada di Mesir, yang kemudian menggunakan gelar Sultan dan Malik. Ini sama persis dengan yang ada di Pasai. Maka lebih cocok untuk menyebut Pasai seperti disampaikan oleh Mangaraja Onggang Palindungan dalam buku Tuan Kurau sebagai sebuah pangkalan jihadnya kaum muslimin pada masa melawan pasukan Mongol dan Perang Salib. Kenapa jauh sekali di situ? Untuk mengamankan jalur rempah, dan kemudian mereka mendirikan sebuah daulah di situ, dan kemudian mereka bermazhab Syafi'i seperti mazhabnya Ayyubiyah maupun Mamlukiyah, dan mereka juga menggunakan gelar Sultan Malik seperti yang mereka gunakan. Soal batu nisan itu komoditas. Komoditas tidak bisa menjadi ukuran pengaruh dan jalur dakwah. Di waktu itu mungkin yang memang bikin nisan-nisan marmer terbaik itu dari Gujarat, maka diimpor dari sana. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa jalur syiar dakwah berasal dari situ. Gelombang keempat adalah yang kita sebut kemarin sebagai gelombang dakwahnya para ulama dari berbagai penjuru dunia yang fokus betul-betul mereka berkonsentrasi untuk berdakwah sehingga menghasilkan dakwah yang sangat masif di seluruh penjuru Nusantara, meskipun pada mulanya terkonsentrasi dengan sangat masif di Jawa. Ada Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi, asalnya dari Samarkand, Uzbekistan. Ada Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan, kemudian transit belajar di Mesir baru ke Nusantara. Ada Maulana Usman Haji dan putranya Syed Ja'far As-Sadiq dari Palestina. Ada Maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa. Ada Maulana Maghribi, Maulana Abdurrahim Al-Maghribi yang berasal dari Maghrib, dari Maroko. Ada Maulana Aliuddin dan Taqiyuddin yang berasal dari Hadramaut. Dan begitu banyak ulama-ulama yang lain yang kemudian cikal bakal dakwah mereka menghasilkan satu kesatuan dakwah yang disebut sebagai Wali Songo atau Wali Sana, atau Wali Sana seperti dalam pustaka Serat Wali Sana yang ada di Keraton Yogyakarta, ditulis pada masa Sultan Agung untuk mencatat kiprah mereka. Bukti keberadaan mereka ada dalam Kerupak Ferrara yang berisi notulensi pengajian yang diberikan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, sekarang tersimpan di Museum Ferrara di Italia, dan juga ada dalam Headbook Van Bonang, naskah A dan naskah B yang tersimpan di Koninklijk Archief di Leiden, yang kemudian dirampas oleh Cornelis de Houtman di tahun 1596 ketika mendarat di Tuban, dan ternyata isinya adalah catatan-catatan pengajiannya Sunan Bonang di Tuban kira-kira 1,5 abad sebelum kedatangan Cornelis de Houtman itu. Ini yang kemudian menjadi bukti kesejarahan yang tidak akan pernah hilang. Gelombang berikutnya
Gelombang kelima adalah jihad. Raja-raja Nusantara yang luar biasa menghadapi kuasa-kuasa asing yang datang dengan kerakusan dan ketamakannya, juga dengan misi mereka untuk mendapatkan gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Di buku Sang Pangeran dan Janissary terakhir saya mengulas bahwa secara tidak sengaja dan bukan niat beliau, dan beliau tidak bisa disalahkan atas hal itu, Muhammad Al-Fatih punya andil dalam datang dan terjajahnya Nusantara oleh kuasa-kuasa dari Eropa. Bagaimana ceritanya? Pada tahun 1453, pada saat beliau menaklukkan Konstantinopel, maka Muhammad Al-Fatih berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, bukan hanya dari Kekaisaran Bizantin atau Romawi Timur yang berkuasa di Konstantinopel, justru musuh terberat beliau adalah angkatan laut yang terdiri dari pedagang-pedagang Genoa dan Fenisia. Pedagang-pedagang Genoa dan Fenisia berasal dari negara-negara kota di pantai Italia yang mereka ini kaya dari perdagangan rempah-rempah yang mereka ambil dari Konstantinopel, kemudian mereka distribusikan ke Eropa. Karena Muhammad Al-Fatih mengetahui hal ini, begitu dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka dia menutup pasar rempah-rempah Istanbul ini, pasar rempah-rempah di Konstantinopel ini, untuk seluruh pedagang Eropa, terutama Genoa dan Fenisia, sehingga dengan ini mematikan kota dagang Genoa dan Fenisia sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan menghalang-halangi Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Akibatnya apa? Di Eropa terjadi krisis rempah-rempah. Pada masa pemerintahan Bayezid, putra Muhammad Al-Fatih, Bayezid II, di Eropa dilaporkan pada tahun sekitar 1480, harga 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas. 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas, karena saking langka dan mahalnya rempah-rempah di Eropa pada saat itu. Kelangkaan rempah-rempah di Eropa, padahal dia adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk memberi kehangatan badan mereka di musim dingin, dan juga untuk memberi rasa pada masakan mereka yang sampai sekarang juga tidak terlalu punya rasa gitu. Antum kalau makan masakan Eropa asli itu dari ujung utara di Skandinavia sampai ujung selatan agak selamat karena Italia, Yunani itu interaksinya dengan peradaban Laut Tengah yang lebih kaya. Tapi kalau yang dari Eropa Tengah sampai ke Eropa Utara itu rasanya sama, plain. Maka kemewahan itu adalah salt and pepper, bumbu utama yang menjadi kemewahan di daerah itu adalah salt and pepper, garam dan lada. Itu sudah cukup. Bagaimana ikan-ikan yang sudah diawetkan busuk gitu ya, daging-daging yang dikeringkan alot, dan itu hanya bisa selamat, bisa dimakan kalau dengan bumbu-bumbu tadi. Ini yang terjadi pada saat itu. Nah, inilah yang mendorong, dipelopori oleh Portugis dan Spanyol ketika itu, bangsa Eropa berusaha mencari jalan rempah sendiri. Karena kalau mengandalkan yang dari Istanbul ini sudah enggak dapat, karena sudah ditutup oleh Muhammad Al-Fatih dan Bayezid putranya. Apalagi dengan Reconquista, Andalusia ditaklukkan kembali oleh kuasa Kristen Eropa di bawah Ferdinand dan Isabella dari Aragon dan Kastilia, maka yang terjadi adalah pengungsi Muslim dan Yahudi ini masuk ke Turki Utsmani, dan ketika itu Sultan Salim I, cucunya Muhammad Al-Fatih, bersumpah kalau mereka membunuhi Muslimin di wilayah kekuasaannya di Andalusia, saya juga akan membunuh orang-orang Kristen di wilayah saya. Nah, kemudian ketika itu beliau dicegah oleh muftinya, Syaikhul Islam, yang kemudian mengatakan, wahai baginda Sultan, ini bukanlah hal yang harus dibalas seperti itu caranya, karena kita adalah kaum muslimin yang membawa misi rahmat bagi semesta alam. Jadi ini yang membatalkan niat Salim I untuk membunuh semua orang Kristen di wilayah kekuasaannya. Semua sudah diniati begitu karena melihat kaum muslimin di Andalusia dibantai oleh Ferdinand dan Isabella. Singkat cerita, Portugis dan Spanyol merintis jalan, mencari jalan ke negeri asal rempah-rempah.
Dan kita tahu sejak Vasco da Gama sampai ke Tanjung Harapan, sejak Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka, gitu ya, sejak Columbus salah jalan ke barat gitu ya. Dan kemudian Ferdinand de Magellan bisa merintis jalan melalui pantai selatan ujung benua Amerika melalui Pasifik sampai di Filipina sekarang, maka yang terjadi adalah orang-orang Eropa ini berlomba-lomba dengan kapal-kapal besar mereka datang ke negeri kepulauan rempah-rempah ini semula untuk berdagang, lalu minta monopoli sampai akhirnya melakukan penguasaan-penguasaan. Jadi istilahnya secara tidak langsung gara-gara Muhammad Al-Fatih gitu ya, kemudian terjadilah penjajahan di Nusantara. Meskipun itu bukan salah beliau, tapi secara analisis kronologis historis itu memang terjadi yang demikian. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitlah kemudian raja-raja Nusantara ini melakukan perlawanan jihad fisabilillah terhadap kaum Eropa yang datang ke Nusantara. Maka inilah yang dirumuskan oleh para ulama di mukadimah undang-undang dasar kita, konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kenapa kalimat ini dipakai? Kita bisa membandingkan keadaan Nusantara ini kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang juga dijajah. Negeri-negeri yang dijajah dan tidak memiliki elan jihad fisabilillah seperti Nusantara, itu penduduknya binasa. Teman-teman yang disayang Allah, benua Amerika itu sebelum kedatangan Columbus, Hernando Cortes, Francisco Pizarro ataupun Amerigo Vespucci, menurut estimasi para sejarawan, jumlah penduduk natif American itu, yang salah sebut jadi Indian itu sekarang diestimasikan antara 50 sampai 110 juta orang. Sebelum kedatangan Columbus dan sekutu-sekutu dan rival-rivalnya itu, penduduk benua Amerika itu, natif American itu 50 sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Di Amerika Utara habis tanpa sisa, di Amerika Selatan tersisa karena mereka berhasil beradaptasi lalu melakukan asimilasi, percampuran. Orang Latin nikah dengan mereka menghasilkan mestizos yang ini adalah keturunan campuran dengan native American. Selamatnya di situ. Tapi coba perhatikan Amerika Utara, habis sama sekali. Inilah yang disebut sebagai dijajah, habis, betul-betul habis. Kalau kita melonok ke dekat kita, ada tetangga kita, negara yang terdiri dari satu benua namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan beberapa tokoh lain dari Inggris ke benua baru itu, maka bisa kita ketahui estimasi sejarawan tentang jumlah aborigin, penghuni benua Australia, native Australian itu jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Kita bisa bayangkan, Australia itu dulu ada 8 sampai 20 juta aborigin yang menjadi penduduk asli. Sekarang tersisa berapa? Data terakhir mereka tersisa 45 ribu orang. Itu pun dikonservasi untuk Australia seakan-akan mengatakan pada dunia, kami masih ramah pada penduduk asli. 45 ribu, yang terbantai berapa juta? Subhanallah. Jadi kalau ada Australia kok ngajarin kita bagaimana mempersaudarakan atau memperlakukan saudara-saudara kita di Papua, historis itu. Kalau ada Australia kok mengajari kita bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua, historis sekali. Apa yang mereka lakukan kepada native Australian itu sangat-sangat mengerikan dibandingkan apa yang kemudian katakanlah zalim pemerintah kita sejak tahun 60-an gitu ya, ketika pembebasan Irian Barat. Toh jauh lebih baik keadaannya. Orang Papua tidak punah, tidak seperti aborigin yang harus dikonservasi. Meskipun kata Ustaz Fadlan Garamatan, satu-satunya cara membuat orang Papua cinta NKRI adalah Islam. Asal mereka kemudian bersaudara dengan kita dalam akidah dan Islam, insya Allah itu sudah otomatis pasti cinta NKRI. Hampir seperti itu. Jadi pengalaman dakwah beliau di lapangan menunjukkan hal yang serupa. Misionaris-misionaris dari berbagai negara yang datang itu memang memelihara kemiskinan dan keterbelakangan untuk dijual sebagai proposal ke berbagai pihak untuk mendapatkan dana yang nyaris tak terbatas bagi mereka. Jadi orang Papua dididik oleh orang-orang Barat, dalam tanda kutip dididik, untuk tetap menomorsatukan babi dibandingkan bayi. Jadi kalau teori dasar dari
orang-orang barat yang datang ke Papua itu yang disusui pertama itu anak babi, bukan anaknya sendiri. Di ibu-ibu Papua kita itu masih tetap diajari seperti itu demi dijual proposal kepada lesem-lesem asing. Ini yang ada di Papua, subhanallah gitu ya. Nah, rekan-rekan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka betul rumusan para ulama kita, founding fathers negeri ini, bahwa atas berkat rahmat Allah, kita ini kalau 100 tahun sebelum kedatangan penjajah, Allah tidak mengirimkan dai-dai mulia yang punya kesuksesan luar biasa. Saya berani mengatakan Wali Songo ini, kalau disebut Wali Songo itu bisa mewakili semua, jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekedar 9, tapi tentu tidak sebanyak yang kita bayangkan hari ini. Ya, ulama yang jumlahnya tidak banyak, di bawah 20 lah jumlah ulama-ulama tokoh-tokoh utamanya ini, yang kemudian melakukan proses dakwah dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, sebuah kemaharajaan berdasar Hindu-Buddha namanya Majapahit, dalam jangka waktu kurang 50 tahun, itu penduduknya 90% convert jadi muslim. Itu zaman sekarang kalau antum ditugasi, jangan 9 lah, 90 orang dikasih waktu 50 tahun ke Tiongkok, bisa enggak? Bisa enggak nasib Tiongkok kayak Majapahit gitu, yang tiba-tiba penduduknya berubah menjadi muslim dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun. Luar biasa kiprah mereka di dalam dakwah ini, dan inilah yang menyelamatkan Nusantara dari penjajahan, sehingga kita ini, saya selalu mengembangkan narasi ini, kita ini bukan 350 tahun dijajah. Toh secara faktual kita enggak ada yang 350 tahun full dijajah. Aceh itu baru dinyatakan takluk tahun 1910. 1945 sudah merdeka, berarti dijajahnya cuma 35 tahun. Keraton Yogyakarta itu secara de jure, secara hukum, selalu berdaulat, tidak pernah dijajah. Bahwa secara de facto, banyak halnya diintervensi oleh Belanda, yes. Tapi secara de jure, itu negara berdaulat, sampai kemerdekaan lalu dia menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Itu. Jadi kita ini bukan 350 tahun dijajah, kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Narasi yang lebih tepat adalah begitu. Kalau dijajah betulan harusnya kayak Amerika, kalau dijajah betulan harusnya kayak Australia, penduduknya ganti betulan, dari kulit merah jadi kulit putih, dari kulit hitam jadi kulit putih, itu namanya dijajah. Sementara yang kita lakukan ternyata sudah dijajah sekian lama, katanya kita masih bisa bertahan, sekarang jumlahnya 260 juta. Dijajah macam apa itu? Pasti bukan dijajah, itu pasti berjihad melawan penjajahan. Bahwa dalam berjihad ada menang, ada kalah, silih berganti, yes, tetapi itu adalah jihad melawan penjajahan yang bukan 350 tahun dijajah, tapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Itulah atas berkat rahmat Allah. Maka kita mencatat nama-nama besar sejak hari pertama penyerbuan gelombang kolonialisasi barat dan imperialismenya di Nusantara. Begitu tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sudah langsung Demak di Jawa loh, mempersiapkan armada untuk menggempur Malaka, menggempur kedudukan Portugis di Malaka, bahkan dipimpin oleh putra mahkota namanya Pangeran Fath Yunus, Pangeran Sabrang Lor, gelar anumertanya, karena beliau melakukan jihad fisabilillah, membawa kira-kira 200 kapal untuk menuju ke Malaka. Dan qadarullah, ketika dia sedang berada di depan benteng Malaka berperang melawan pasukan Portugis yang ada di benteng, tiba-tiba datang armada Portugis dari Goa, pangkalannya di India, yang kemudian menyerang dari belakang, sehingga pasukan Jawa ini kocar kacir. 200 kapal hanya tersisa sekitar 20-30 kapal yang bisa pulang ke Jawa, itu pun Pangeran Fath Yunus dalam keadaan terluka. Dan dalam sejarah nanti dari Malaka mereka sebelum ke Jepara, pangkalan utamanya, mendarat dulu di Cirebon, transit di Cirebon. Nah, ketika transit di Cirebon diketahui bahwa keluarga Kesultanan Malaka ternyata ikut pasukan Jawa ini hijrah dari Malaka yang sudah dijajah oleh Portugis. Nah, oleh Sunan Gunung Jati, keluarga Kesultanan Malaka ini lalu diberikan tempat di sebelah selatan Kesultanan Cirebon. Karena tempat itu berupa tasik, tasik itu padang yang luas,
sejak dihuni oleh orang-orang dari Kesultanan Malaka, maka Tasik itu disebut sebagai Tasik Malaya. Malaya itu Melayu atau Malaka. Jadi orang Tasik Malaya itu bukan cuma berunsur Sunda, tapi berasal dari sebagiannya pasti berdarah dari Malaya, dari Malaka, karena keluarga Kesultanan Malaka yang kemudian hijrah ke tempat tersebut. Ini sejak awal kedatangan imperialisme Barat ini, hanya Islam yang punya awareness bahwa mereka berbahaya. Buktinya kerajaan Pajajaran justru kerjasama, mau bikin pangkalan di Sunda Kelapa itu kerjasama dengan Portugis. Jadi tidak punya awareness terhadap bahayanya pasukan Portugis ini, sehingga yang punya awareness adalah Islam. Maka Demak mengirim armada dipimpin oleh Tubagus Pase Fathullah atau Fadilah Khan atau Fatahillah, menantu Sunan Gunung Jati dan juga menantu Raden Patah. Jadi dia menikahi dua orang sekaligus, menikahi putri Raden Patah, janda dari Pangeran Sabranglor Fatihulus di negara Fatahillah. Yang kedua, beliau juga menikah dengan putri Sunan Gunung Jati, sehingga kemudian dia menjadi menantu Demak sekaligus menantu Cirebon, dan dia yang memimpin jihad fisabilillah untuk membebaskan Sunda Kelapa yang akhirnya kemudian diberi nama Jayakarta. Ada filmnya ya, meskipun filmnya dibuat dengan sumber daya dan teknologi yang sangat terbatas pada zamannya gitu ya, sehingga ya kita bisa melihat gambaran, tapi sebenarnya yang terjadi pada tahun 1527 itu jauh lebih dahsyat lagi. Bagaimana kemudian armada Demak berhadapan dengan kapal-kapal besarnya Portugis untuk memperebutkan daerah Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Jayakarta yang kita kenal sebagai Jakarta sekarang. Jadi ada awareness, kesadaran yang jelas bahwa Barat ini berbahaya. Pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol ini bukan cuma berdagang, tapi mereka punya maksud-maksud yang lebih. Awareness itu berasal dari Islam, dan Islam pula yang menggerakkan Sultan Babullah Raja Ternate untuk menggempur seluruh kedudukan Portugis di Jazirah Timur Nusantara, sehingga Portugis tidak punya tempat lagi. Yang semula punya banyak benteng di Maluku itu akhirnya terusir ke selatan, hanya di ujung timur Pulau Timor yang bertahan sampai Timor Leste merdeka. Kemudian juga kita melihat bagaimana Sultan Agung hanya Krokusumoraja Mataram sampai dua kali mengirimkan ekspedisi ke Batavia untuk menggempur kedudukan VOC, yang VOC ternyata terlalu kuat. Jadi ada sebagian orang mengecilkan perjuangan leluhur kita di Nusantara dengan mengatakan kita ini dijajah, tapi cuma dijajah perusahaan. Perusahaannya namanya VOC. Loh, harus baca dulu datanya VOC ini seperti apa. Pada tahun 1637, kekayaan VOC sebagai sebuah perusahaan itu, kalau 20 perusahaan terbesar di dunia pada zaman sekarang ini digabung, maka tidak bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637. Jadi kalau Google, Apple, Amazon, kemudian PetroChina, Saudi Aramco gitu ya, dan pokoknya 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang digabung kekayaannya, ini belum bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637. Pada tahun 1637 itu VOC mempekerjakan karyawannya itu dari, kalau dikonversi sekarang, 42 negara. Jadi dia perusahaan multinasional yang paling mengerikan pada zaman itu. Dan VOC ini beroperasi kapal-kapalnya dari pantai timur Amerika sampai ke Jepang. Semuanya itu wilayah kerjanya VOC pada zaman itu. Jadi jangan kira bahwa kita berhadapan dengan perusahaan acak-acak. Pada tahun 1600-an itu kita berhadapan dengan VOC, sebuah perusahaan terbesar di dunia. Bahkan sampai hari ini tidak pernah ada perusahaan yang sebesar VOC lagi. De Heeren 17, komisarisnya VOC itu terdiri dari 17 bangsawan, yang 12 di antara mereka
ternyata adalah orang Yahudi. Jadi kita ini sudah berhadapan dengan Zionisme gitu ya, dalam tanda kutip, sejak abad ke-17 dengan kekuatan VOC yang luar biasa. Ini tidak membenarkan kekalahan-kekalahan kita, tapi kita bisa memaklumi kok raja-raja Nusantara berhadapan dengan VOC ini banyak kalahnya, selain karena tentu saja banyak pengkhianat alias Londoiren yang bekerja sama dengan penjajah. Tapi kita menemukan satu kondisi betapa luar biasanya sumber dayanya VOC pada tahun-tahun tersebut. Ini berkelanjutan terus sampai kemudian di Aceh ada Iskandar Muda, kemudian di Gua Tallo ada Sultan Hasanuddin, kemudian di Madura ada Pangeran Trunojoyo, lalu di abad berikutnya ada Sultan Taha Saifuddin dari Jambi, ada Sultan Mahmud Badaruddin II dari Palembang, ada Pangeran Diponegoro di Jawa, ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Seterusnya, kita bisa menyimak secara luar biasa jihad yang tidak pernah padam dari raja-raja Nusantara yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bagian ke-6 dari sejarah Islam di Nusantara ini, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang jejaring para ulama. Dan ini bisa menjadi pelajaran yang penting untuk kita ke depan membangun umat dari kepemimpinan para ulama. Pada tahun 1776, Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra di Batavia itu tidak bisa tidur hampir sebulan. Apa sebabnya? Hanya gara-gara sebuah surat. Tiga surat paling tidak yang ditemukan, yang diperkirakan ada, tapi yang ditemukan satu surat. Surat siapa? Surat ini ditulis oleh seorang ulama Nusantara yang bermukim di Masjidil Haram, namanya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini menulis surat untuk para penguasa Nusantara. Surat yang berhasil ditemukan adalah surat untuk Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Surat lain diperkirakan dikirim kepada Pangeran Arya Mangkunegoro I di Surakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Isinya apa surat-surat itu? Isinya memotivasi, mendorong, menyemangati, dan menjanjikan surga bagi yang berjihad fisabilillah melawan VOC. Ini surat ini yang ditulis di Masjidil Haram itu memberikan penyemangat yang luar biasa kepada raja-raja ini untuk berjihad fisabilillah. Dan raja-raja ini memang dahulunya mujahid. Arya Mangkunegoro bersama Hamengkubuwono I pada masanya adalah mujahid yang berjuang 9 tahun melawan VOC sampai VOC nyaris bangkrut. Gubernur Jenderalnya Van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran, kemudian perwira-perwiranya juga banyak yang tewas di medan tempur, sampai akhirnya VOC menemukan cara untuk berdamai dengan menggunakan seorang Turki Usnami, seorang dari Turki Usmani bernama Syarif Besar Syekh Ibrahim, untuk membujuk Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I ini untuk berunding. Lalu berunding, hasilnya negara Mataram dibagi dua, Mangkubumi mendapatkan separuh negara Mataram yang kemudian disebut sebagai Keraton Yogyakarta. Ini sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta karena jihad 9 tahun plus perundingan yang diinisiasi oleh Syarif Besar Syekh Ibrahim dari Turki Utsmani. Ini yang kemudian
lebih membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Palen nggak bisa tidur. Lah dulu ketika mereka perang 9 tahun, VOC-nya nyaris bangkrut. Ini kalau sampai surat ini dibaca dan didengar kemudian dilaksanakan oleh para raja ini, mau jadi apa VOC itu? Dalam keadaan seperti itu. Jadi sejak dahulu, jejaring para ulama ini merupakan ancaman yang mengerikan bagi Belanda, bagi kuasa VOC dan nanti dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Di surat-surat ini sangat diawasi, yang untuk Pakubuwono III berhasil dicegat, diterjemahkan oleh Carik Kertoboso, terjemahannya dikirim ke Batavia, dan gara-gara baca terjemahan suratnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini, Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Palen ini tidak bisa tidur selama hampir sebulan. Gitu. Luar biasa dampaknya. Nah, surat ini dibawa oleh dua orang haji yang pulang dari Makkah. Sejak saat itu, VOC semakin menyadari betapa berbahayanya haji-haji Nusantara ini. Karena mereka, satu, punya wawasan internasional. Kalau sudah berhaji ke Mekah, maka mereka akan bertemu dengan kaum muslimin dari seluruh dunia. Dan akan kemudian saling berbagi kabar tentang keadaan negeri-negeri mereka. Lalu menyadari bahwa negerinya berada dalam ancaman penjajahan. Lalu pasti akan melakukan proses perlawanan nantinya ketika pulang ke Nusantara. Yang kedua, kalau berani berhaji, berarti kuat secara sosial dan ekonomi. Gak mungkin orang berhaji itu miskin dan lemah, karena untuk perjalanannya saja itu berangkatnya setahun, di sananya setahun paling tidak, lalu pulang setahun. Itu kalau tidak sekaya-kayanya kaya dan tidak sekuat-kuatnya kuat, gak mungkin itu udah habis di jalan gitu. Nah, itu yang kemudian terlihat gitu ya, dari haji-haji Nusantara pada zaman itu. Berangkatnya bukan setahun sih, pelayarannya itu dari diceritakan zaman itu dari Semarang sampai ke Aden itu kira-kira 5-6 bulan. Berlayar dari Semarang sampai ke Aden itu kira-kira 5-6 bulan. Itu bisa bayangkan gitu ya. Yang ditempuh oleh para haji ini. Maka dari dulu haji itu dianggap manusia berbahaya bagi pemerintah penjajahan, jelas ini sudah berwawasan internasional, kuat sosial ekonomi, dan pula mereka menjadi agen-agen perubahan karena bertemu dengan para ulama kita di Masjidil Haram. Pulang ke Nusantara pasti bawa sesuatu. Menurut salah satu hipotesis, inilah kenapa di Indonesia ini sebutan haji itu sangat lekat. Sebenarnya kan haji hanya salah satu rukun Islam. Kita kan tidak disebut sebagai assalamualaikum pak syahadat sholat puasa zakat salim afilah gitu. Tapi kalau haji disebut, ini konon memang pada masa itu oleh pemerintah kolonial sebutan haji ini harus disebut untuk memudahkan pengawasannya. Oh haji, mudah diawasi. Meskipun hipotesis ini dibantah beberapa sejarawan, tapi memang secara umum dengan disebut haji menjadi mudah diawasi. Satu desa terdiri dari banyak haji, ada banyak haji di situ, peluangnya untuk memberontak jauh lebih besar daripada desa-desa yang tidak ada hajinya. Itu empirik dialami oleh pemerintah penjajahan. Jejaring ulama ini sesuatu yang kemudian menjadi mimpi buruk bagi pemerintah kolonial. Nah, surat-surat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini bahkan sekarang masih bisa kita baca dalam kitab yang beliau kumpulkan. Jadi ternyata Syekh Abdul Somad selain suratnya dikirim, beliau bikin salinannya menjadi sebuah kitab. Judul kitabnya Tadkiratul Mu'minin wa Nasihatul Muslimin fi Karamatil Jihadi wal Mujahidin. Nah, itu judul kitabnya. Tadkiratul Mu'minin, pengingat orang-orang beriman, wa Nasihatul Muslimin, dan nasihat orang-orang muslimin fi Fadailil jihadi wa karamatil mujahidin. Maaf, fi fadailil jihadi, dalam keutamaan-keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Ini kitab yang luar biasa, ditulis untuk menyemangati para raja Nusantara dalam rangka jihad fi sabilillah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani punya murid langsung namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Sebut Al-Fatani berarti dari Patani, dari Thailand Selatan, dan itu termasuk dulu dunia Melayu. Dunia Melayu di Jazirah Arab disebut sebagai, ulamanya disebut sebagai Ashabul Jawiyin. Ashabul
Jawiyin itu jejaring ulama yang berasal dari Nusantara. Bedakannya gampang di Masjidil Haram. Ada ulama kok kulitnya kecoklatan dan hidungnya pesek. Itu namanya Ashabul Jawiyin itu. Ada ulama kok kulitnya ya kayak kulit kita sekarang, kemudian dia hidungnya tidak semancung orang Arab, maka disebut sebagai Ashabul Jawiyin. Itu terdiri dari Patani, Thailand Selatan gitu ya, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Banjar, kemudian ke timur sampai Sulawesi, Maluku. Itu ulama-ulamanya disebut Ashabul Jawiyin. Semuanya oleh orang Arab disebut zaman itu sebagai Ashabul Jawiyin. Jadi ulama-ulama dari Jawi. Nah, maka kemudian sampai sekarang tulisan Arab dipakai untuk menulis bahasa Melayu itu di Malaysia disebut sebagai tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Kalau di Jawa malah disebut sebagai tulisan Arab Pegon. Arab Pegon, Pegon itu artinya ditambahi. Kenapa disebut Arab Pegon? Karena tulisannya tulisan Arab tetapi ditambahkan tanda-tanda baca tertentu untuk menyesuaikan dengan bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Huruf ngain, ngain ya maksud Jawa. Ain dengan tiga titik di atasnya itu dibaca eng. Huruf fa dengan tiga titik di atasnya dibaca p. Gitu ya. Ini misalnya. Jadi huruf kaf dengan titik di bawahnya dibaca g. Ini adalah tradisi yang berlaku masa itu. Dan huruf ini huruf yang paling disukai oleh Pangeran Diponegoro. 1200 halaman babat Diponegoro yang beliau tulis di Manado itu hurufnya Arab Pegon. Semuanya huruf Arab. Tidak ada huruf Jawanya. Wala. Jadi beliau nulis namanya itu pakai huruf alif, hamzah, ngain titik tiga, kaf, kemudian ngain titik tiga, engkang. Dibacanya engkang. Sinuwun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin, gitu ya. Sayyidin Panatogomo Khalifatu Rasulillah Asani Senopati Sabilillah Satanah Jawa. Itu nama beliau itu juga stempelnya ditulis dengan huruf Arab Pegon yang sangat jelas. Jadi ini adalah masa-masa keemasan jaringan ulama yang nanti akan melahirkan ulama-ulama yang ketika pulang ke Nusantara mereka membawa spirit kebangkitan umat dan kebangkitan nasional. Syekh Daud Al-Fattani itu ya punya murid berikutnya namanya di antaranya adalah ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Mahfud At-Tirmidzi, kemudian itu ya di generasi berikutnya ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ada ulama-ulama Nusantara yang berguru kepada beliau, di antara muridnya Syekh Ahmad Khatib yang menjadi tokoh kebangkitan nasional Nusantara ada Hadratus Syekh Hasyim As'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Haji Agus Salim, ada Umar Said Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Ini adalah buah didikan dan bimbingan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang melanjutkan tradisi para ulama Ashabul Jawiyin di Makkah yang kemudian menggelorakan semangat jihad di Nusantara, dan ini yang melahirkan kemerdekaan kita yang kemudian tidak mudah diperjuangkan dengan darah dan air mata, tetapi mulai dari jaringan ulama yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah diperingatkan oleh Mbak Acara bahwa waktunya masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.